Catch the coach, catch the coach, catch the coach. Ringam, kepanjangan bang. One, two, three. Okay. One, two, three. Okay, choose one, please. One, two, three. Oh, wait, I'm laughing. Okay. I see. Good, yeah? Calma. Calma, coach. One, two, three. Satunya. Apa? Jersey baru pendekar. Belakang. Hei. Apa nih? Video gue mah. Wah, hilang. Udah siap-siap. Makanya gue nanya apa nih. Hai guys, kita lagi photoshoot jersey terbaru pendekar. Mantap, mas, hitam, dia ada warna lain. Ini kurang apa, Bang? Itu putih. Review dulu. Logo pendekar, logo AH, Fast Lab, PS Store, Rocket Motor Company, Fast Lab. 1-10 berapa? Dari itu. Rating. 1-10. 10. Top. Ini berapa? Yang ini 9. Ada satunya kurang ya. Apa nih? 9. Terbaik. 9 apa? 9. Warnanya ini tuh. Warnanya ini. Nyala warnanya. Kayak apa ya? Kayak grup glow in the dark. Good. Adil. Sama yang mana? Mana? Maluan dia guys, dia tuh ngeliat kalau di belakang kamera baru gacor ya? Gacor banget, parah. Gimana besok buat ini? Selebrasi? Buat selebrasi aja buat tiga. Apa? Gak tau lu. Ini gimana selebrasinya? Gimana? Tadi gimana? Coba tadi. Iya apa sih? Oh itu emang. Itu apa ya? Emang triangel. Bukan ini tepung. Kalau A jauh di bawah. Gua pukul lo ya nanti. Sempil. Persiapan kami udah matang dan kita siap. PL 2003. 2003. Mana? 3 base game.
saya akan hadir. Siapa yang mau transfer? Jangan ada yang mau jadi satu tim dia. Curang. Ini apa nih? Biasa. Lagi ngelobi yang baru. Lagi ngelobi ini. Sama orang Padang, ya, ibu kantin. Mana ibunya? Ada sana tadi. Ormindo. Mesen mie dikasih susu gimana? Susu putih lagi. Nah itu dia. Senyum-senyum mulu lu. Pindah posisi. Anjay. Akung. Anak kungkung. Ria, mulut pasti. Lo gila lo, botak lo. Pasti gila. Botak gila. No. Kami bandara. Katanya pendiam. Bor. Enggak tahu gimana aslinya. Di sini pendiam. Nih, dia nih, diam-diam nih. Berisik. Satu kali ngomong, pinjam uang. Takut. Number 8. 8. 7 8. 7 8 9 9 10. Ya. Ricardo 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130
Rian Babayo, Rian Babayo. Potret jersey terbaru Pendekar. Keren ya, yang batik ya. Lucu nanti kalau apa? Launching ya. Iya. Ada kelas mananya? Liburan. Seru. Capek liburannya tapi sambil kerja soalnya. Baru balik. Iya, baru nyampe tadi benar. Iya, makanya. Bagus. Hai, apa kabar? Can speak. Speak. Indonesia? Good. 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 English can? No. But Ricardo and Alvaro can, ya? Yeah? Ricardo English. English? Ricardo. Ricardo? Sunda. Sunda kan? Sunda. Sunda. Good train? Si. Oh, dia nggak bahasa Inggris nggak ya? Berarti Asep, you have to can Latin. Caca bisa. Spanyol. Cak, coba cak. Beneran. Lu ngomongin di mana buat belajar? Spanyol bisa. Cak. Bagus nggak bang jersey-nya, bang? Bagus, keren. Kenapa batik bang pilihnya? Biar nanti kalau kondangan tinggal pakai ini. Iya, saya pakai ini aja. Hari Kamis, anak kantor. Gimana persiapan buat PFL musim ini? Kita serahkan sama pelatih. Tapi insya Allah katanya pelatih optimis, pengen memberikan yang terbaik. Dan anak-anak juga penuh dengan semangat yang tinggi. Kita punya challenge di 3 match penting pertama di Jakarta, apalagi ini kita sebagai tuan rumah harus memberikan yang terbaik. Jadi kita akan tunggu, dan masyarakat se-Indonesia juga, semua pecinta futsal nungguin gimana performa Pendekar di pendekar-pendekar yang baru ini, yang udah banyak diperkuat dengan pemain-pemain baru, chemistry-nya gimana akan sangat dilihat gitu. Jadi kita doakan yang terbaik, mohon support dan dukungan. Jangan lupa nanti datang di Popki ya. Kira-kira abang ikut main gak musim Aduh, ini? Enggak deh. Enggak tahu. Nanti kalau poinnya aman gitu loh, kalau poinnya udah aman, misalnya enggak ada mempengaruhi klasemen atau apa, baru aku main. Kalau enggak takut ini kasih nanti posisinya Pandega diambil lagi sama saya. Posisinya Pandega takutnya saya ambil. Geter. Nah, juga kan ambil rezeki orang.
ya kan? Takut Ricardinho kegeser banget posisinya. Paling sama-sama kiri lagi? Iya, sama-sama kiri lagi. Ricardinho kan baru masuk, baru persiapan, dia udah sampai mana? Nah, kalau itu sih yang lebih tahu pelatih-pelatihnya ya. Oh, Ronaldo. Tadi sih kalau aku nanya sama anak-anak, dia unik banget. Kaki kiri, kaki kanannya sama kuat. Dan malah semua orang aneh, dia dribble pakai kaki kiri padahal dia tendangannya kaki kanan. Dan dribble bisa kaki kanan juga. Jadi dia menurutku salah satu pemain paling unik yang pernah saya lihat. Karena saya selama melihat pivot dunia itu kaki kiri ya kaki kiri gitu dribblenya. Ini kaki kanan, dribblenya kiri, dribblenya kanan, shootingnya kiri, shooting kanan. Wah, jadi ini sampai saya aja susah ngebacanya gitu, dia lagi mau ngapain gitu. Tapi menurut saya dia punya kemauan yang sangat tinggi. Jadi ini akan bagus buat Pendekar.